Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masak boba ya. Dengan air 500 ml kita sama sedia santan satu bungkus secukupnya dan 200 gram boba ya. Mau saya rebus nanti buat buka puasa ya. Dan selanjutnya kita tuangkan air ke panci untuk merebus bobanya ya. Dan kita masukkan bubanya ya, karena air sudah mendidih. Kita aduk-aduk bubanya. Kita rebus minimal sekitar 20 menit ya sahabat. Seperti itu sahabat, biar mendidih. Dan kita masukkan pandan kering ya sahabat, karena tidak punya pandan segar. Masih lama ini sahabat. Ini nanti sampai bening, warnanya nanti bening. Dan ini airnya sudah diganti ya sahabat. Sekarang kita masukin gula ya. Tiga sendok. Empat sendok sahabat ya. Gulanya empat sendok. Terus kita kasih garam sedikit. Secukupnya ya. Sendoknya kecil banget. Secukupnya saja. Setelah 20 menit ya sahabat. Nah, sudah matang. Dan sekarang kita memasak santannya sahabat ya. Dan 400 ml air ya untuk masak santannya. Langsung kita masukkan santan ya. Karena saya memakai air yang sudah mendidih. Santan sudah mendidih ya sahabat. Sudah mendidih, kita matikan. Dan ini sudah matang ya sahabat. Sudah matang santannya dan juga bumbunya sudah matang. Dan tinggal nanti disajikan saja. Terima kasih. Disajikan untuk mami ya sahabat. Kalau saya karena puasa ya, saya sajikan untuk mami. Dan kita kasih santannya sahabat. Nih, santannya ya, pasti sedap sekali sahabat. Saya puasa sahabat. Wah mantap sahabat. Kita kasih untuk mami agar menikmatinya. Tuh sahabat cantik. Terima kasih yang sudah menyimak bikinan boba ala Taiwan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.